Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kali ini On One Channel akan membuka harta karun. Harta karun ini kurang lebih saya pendam selama 3 bulan. Oke guys, bahan-bahan dari harta karun ini yang pertama itu adalah cangkang nangka merah beserta jeraminya. Kemudian ada daun bayam beserta bonggolannya, ada juga cangkang telur, ada juga daun anggur, ada juga kohek kambing, dan banyak lagi guys. Pokoknya asal dimasukin aja dah guys. Yang penting pakai M4 sama molase. Nah itu ya, sebagai untuk mempercepat fermentasi dari POC ini. Oke guys, langsung saja kita buka ini ya. Untuk airnya saya menggunakan air dari jamur jakabah. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka saja. Buka talinya. Kemudian kita buka tutupnya dari plastik. Wow guys, ini apa guys? Wow, ternyata ini adalah jamur jakabah guys. Ditumbuhi penuh dengan jamur jakabah. Oke guys, kita ambil guys jamur jakabahnya guys. Wow, sudah tebal sekali guys. Bahkan sudah menghitam ini. Sudah pas untuk diaplikasikan. Ini bawahnya masih tumbuh bagus guys. Oke, masih bagus. Masih ada pertumbuhan lagi selanjutnya. Kita simpan lagi guys, nanti kita pakai. Oke, itu saja guys update harta karunnya. Mungkin ini adalah suatu keberuntungan. Jamur jakabah itu jamur abadi keberuntungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.